tadi dengan cerita bahwa kopi yang hampir punah ya? Iya, hampir punah, Pak. Punah di Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung. Apa, Mas? Mas, boleh diceritakan, Mas? Nah, ini namanya kopinya Excelsa. Ya, ini namanya kopi Excelsa. Kalau Jawanya kopi nangka. Soalnya ada aroma-aroma nangkanya. Iya, karena kalau di desa-desa ada yang namanya baria, ada yang namanya sersa dan lain sebagainya. Namanya macam-macam, ada baria, sersa. Iya, kalau nama nasionalnya sih nama kopinya Excelsa. Oh, namanya Excelsa. Iya. Ada aroma nangka. Ada aroma nangkanya, Pak. Dan kalau pohonnya itu beda ya, Mas? Iya, pohonnya itu beda sama pohon kopi yang pada umumnya. Jadinya kalau kita lihat dari jauh kayak pohon nangka, tapi hampir mirip kayak pohon linjo. Oh gitu. Jadi ya, daunnya lebih lebar ya? Daunnya lebih lebar, lebih warnanya juga pekat, juga tinggi juga. Biasanya umur berapa? Biasanya kalau tinggi itu, kalau Excelsa mungkin lebih lama 4 tahun 5 tahun baru berbuah. Ya, bagus. Dan teman-teman petani dampingan umurnya lebih tua daripada saya, Pak, umurnya, Pak. Oh gitu. Kalau saya gini udah nggak ikut. Oh gitu. Ya. Kita kan paling bagus ini. Iya, Pak. Iya, bisa sampai besar. Sekali panen kita 4 tahun tertunggal ya, Pak. Ini tadi pilihan yang buat. Iya, Pak. Oh, biasa saja. Boleh saya coba ya? Monggo, Pak, silakan. Pakai apa? Ini pakai V60, Pak. V60, jadi ini kopinya kopi Excelsa, tapi prosesnya V60 atau V60? V60, iya. Atau V60 yang pakai corong, corong gitu ya. Iya. Coba saya coba ini. Gimana, Pak? Baiknya masih dapat ya? Iya, jadi kadang ada yang bilang kalau Excelsa itu rasanya hampir seperti blend antara Arabica dan Robusta. Baiknya dapat, juga asamnya juga ada, fruity-nya juga dapat. Enak betul ini. Enak betul, karena nggak bayar. Gratis. Udah berapa lama, Mas? Kopi, Mas. Kalau belajarnya udah sekitar 4 tahun lebih, tapi kalau buka kedainya atau belajar di seduhannya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. 2 tahun. Rasanya seperti ini. Bagaimana kalau 6 tahun rasanya? Tapi pernah cerita juga pernah kena penyakit mah gitu. Iya, saya suka sama kopi gara-gara dulu dikenalin kopi Excelsa sama Bapak, disuruh minum. Ternyata kok mahnya nggak sakit lagi setelah minum. Jadinya kan ada yang bilang kalau mah nggak boleh minum kopi nanti asam lambungnya tinggi atau gimana. Ternyata yang bikin asam lambung naik, bikin sakit mah itu ternyata dari gulanya sendiri. Gulanya, yang memicu asam lambung ternyata gula tercampur sama kafein. Tapi kalau cuma kafein malah bisa meredakan asam lambung. Nah, kalau yang Excelsa tadi itu istimewanya di situ ya? Ya, sebenarnya semua kopi bisa, tapi kalau saya udah dari dulu pertama cocoknya Excelsa, jadi saya obat mah saya kopi Excelsa. Aduh, ini obat penyakit mah itu sebenarnya sederhana. Yaitu minum kopi tapi nggak perlu pakai gula. Iya, ya kan? Iya. Semua kopi ya? Iya, semua kopi. Nah, ini juga yang saya minum udah nggak pakai gula.